Bekicot. Baka basana den sedunyo, denai baharok kita sedunyo selamat dunia akhirat. Lep kali ini gue ngajak lu semua untuk nonton ulasan film dari Israel lur. Judulnya Elohe Hepsanter. Dalam bahasa Ibrani lur, atau bahasa Israel lur. Dalam versi Inggrisnya dikenal dengan judul Good of the Piano. Begitu lur. Apa sih kerennya film ini? Kalau kalian tanya itu, gue bakal jawab banyak banget lur. Salah satunya adalah ceritanya yang benar-benar super duper keren bagi gue lur. Film yang dirilis di ajang International Film Festival Rotterdam, Belanda pada 2019 film ini dibintangi oleh artis terbaik Israel yaitu Naama Pryce. Dia adalah artis terbaik di Yerusalem Film Festival 2019 lewat film ini lur. Kesuksesannya diawali dari perannya sebagai Naomi di TV series yang berjudul The Grave yang ditayangkan di Israel ya lur. Serial ini merupakan garapan dari rumah produksi Israel Drama Team Production dan Federation Entertainment. Film Elohe Hepsanter sendiri mendapat rating 6,8 dari IMDb lur, nyaris 7 ya lur, dimana itu rating film-film terbaik. Biasanya film Indonesia yang mendapat rating 7 dari IMDb yaitu AADC1 dan Laskar Pelangi ya lur. So rating 6,8 untuk film ini tentu nyaris sempurna ya lur. Dan film ini juga mendapat sambutan bagus dari situs database film letterbox.com lur. Mereka memberi rating 3,2 dari skala 5 rating sempurnanya ya lur. So gue yakin kalian akan mendapat suguhan dan menyejukkan dari film ini lur. Dan silakan cepat-cepat ambil bantal asbak udut kalian lur. Kita akan segera masuk ke pembahasan selanjutnya, monggo lur. Awal adegan film ini terlihat seorang wanita memainkan lagu dangdut koplo di pianonya dalam sebuah pertunjukan lur, dan dia ternyata sedang hamil karena dangdut koplo itulah akhirnya dia kontraksi dan segera akan melahirkan. Dia pun dibawa oleh temannya ke rumah sakit. Ini dia ibu itu lur, nama beliau Anat, diperankan oleh Naama Pryce. Kemana suaminya? Suaminya sedang kerja di luar kota lur. Tak lama kemudian dia pun melahirkan lur, dan dia masih ditemani oleh temannya ya lur. Dan Anat sangat berbahagia dengan kelahiran putranya itu karena dia sejak dulu ingin mencapai standar musikalitas ayahnya. Namun dia tak pernah bisa mencapai itu karena ayahnya punya kemampuan hebat dan terkenal. Dan nama Anat dianggap orang-orang nebeng ke nama besar ayahnya di bidang piano ya lur. Oleh karena itu dia ingin membuat anaknya nanti bisa mencapai level ayahnya lur. Apalagi anak yang dilahirkannya ini adalah cowok. Dari cerita film ini ya lur, bisa gue bilang itulah sinopsisnya lur. Dan Anat pun tiba-tiba dipanggil oleh Bubidan lur, dan betapa terkejutnya Anat setelah Bubidan ngasih tahu bahwasanya sang anak tercinta terlahir sebagai tunarungu atau tuli lur, alias tidak bisa mendengar. Anat benar-benar gak bisa terima, dia meminta mereka melakukan tes lagi, namun dokter sudah melakukan tahapan semua dan dia diponis 100% tunarungu lur. Mood Anat yang bahagia di awal tadi langsung berubah drastis, kepalanya kacau, apalagi cita-cita besarnya ingin menjadikan anaknya melebihi nama besar sang kakeknya ya lur. Namun apapun itu Anatlah tetap seorang ibu lur. Dia tetap memperlakukan anaknya itu seperti yang lain. Dia menyusuinya, dia merawatnya dengan baik. Tak lama kemudian suaminya pun datang. Nama suami Anat ini Levi, diperankan oleh Andy Levi. Mereka pun pulang lur. Berbeda dengan Anat, Andy nampak biasa saja dengan anaknya itu. Dia seperti tak mempermasalahkan anaknya tunarungu. Namun Anat nampak kecewa berat ya lur. Dia malas-malasan dan suaminya yang melakukan semuanya untuk anak mereka. Tibalah waktu sang anak diberi nama dan didoakan dengan cara orang Yahudi, dan sang anak pun diberi nama Ziv. Mulailah Anat memberikan asupan musik ke anaknya sejak bayi itu ya lur. Nampak wajahnya mulai bisa menerima setelah didoakan ya lur. Skin berpindah saat Ziv sudah berusia 5 tahun, di mana dia sudah mulai bisa memainkan piano, dan dia memainkan piano di depan sang kakek alias ayahnya si Anat ya lur. Dan sang kakek nampak sedikit mendiskreditkan si anaknya Anat ini. Dia meminta Anat mengajarkan Ziv lebih baik lagi untuk bermain piano. Seiring waktu Anat mulai bisa menerima dengan baik keadaan anaknya, dia merawatnya dengan penuh kasih sayang walaupun hatinya masih tak bisa menerima. Malam pun datang di mana suami Anat memeluknya menjelang bobok. Dia nampak ngemis minta elur, namun Anat nampak tak mood sama sekali. Dia nampak kosong malam itu. Akhirnya sang suami ngomong pengen, namun Anat tak memberikannya. Di sini dikisahkan Anat tak ingin ngisi lagi. Dia takut punya anak lagi dan produksinya cukup sebatas Ziv doang. Dia trauma ya lur. Esoknya Anat dan Ziv nonton konser sang kakek, di mana petikan pianonya mendapat sambutan hebat penonton. Anat nampak biasa saja. Dia tak tepuk tangan lur. Bisa kita simpulkan Anat tak bisa menerima dirinya tak sehebat sang ayah ya lur.
Usai konser itu, keluarga makan bersama Lur dan sang kakek melihat Zip sama sekali tak ada perkembangan memainkan pianonya. Beliau menyalahkan si anak dan sang kakek turun tangan langsung malam itu mengejarkan si Zip, Lur. Dan permainan Zip malam itu membuat keluarga tepuk tangan, namun tidak dengan anak Lur, karena anak tahu Zip diajarkan oleh sang kakek. Percaya dengan kemampuan anaknya, esok hari anak mengantar anaknya mendaftar ke sebuah ajang pencarian bakat Lur. Di situ dia bertemu dengan Simon, salah satu guru piano, dan dia juga ada salah satu juri di ajang itu ya Lur. Dan si Simon itu kenal baik dengan Anat karena ayahnya Anat adalah juri utama di ajang itu. Simon tentu langsung menerima pendaftarannya ya Lur. Dan tibalah waktunya si Zip untuk tes Lur, dan Anat telah meminta sang ayah untuk profesional. Dua orang juri lain benar-benar tak tahu itu adalah cucu dari salah satu juri ya Lur. Dan saat tes, Zip langsung dites oleh kakeknya sendiri beserta dua juri lain. Saat tes, Zip memainkan piano dengan baik, dia mendapatkan komentar bagus dari salah satu juri, namun tidak dari sang kakek dan juri yang satunya lagi Lur. Ayah Anat tetap menganggap bakat sang cucu tidak terlalu spesial, dia harus dilatih lebih baik lagi di rumah. Dan akhirnya Anat pun meminta satu kali lagi kesempatan, dan Zip kembali memainkan pianonya. Namun hasil juri tetap sama ya Lur, Zip ditolak untuk ajang itu. Dan akhirnya Anat memutuskan untuk menemui si Simon Lur. Dia datang langsung ke rumah Simon, dan sebelum membuka obrolan, Simon meminta Anat mendengar petikan pianonya, dan dia memberikan handset ke Anat. Sambil mendengarkan musik, Anat meminta Simon untuk menyelipkan anaknya sebagai peserta, dan Anat mencoba mencari celah untuk main di belakangnya Lur, agar si Zip bisa tampil di ajang pencarian bakat itu. Namun si Simon tak bisa membantunya Lur. Simon tidak bisa melewati penilaian juri lain Lur. Tahu Anat membutuhkannya, tiba-tiba saja Simon ingin mencium bibir si Anat Lur. Namun Anat dengan lemah lembut dan sopan menolaknya dengan izin pulang ya Lur. Anat memberitahu suaminya bahwa dia tak bisa nyelip Zip ke ajang itu, dan suaminya meminta tolong Anat hentikan ini semua. Dia ingin Zip menjalani harinya seperti yang lain, jangan memaksakan bakatnya. Dan setiap hari Anat melihat kotak surat di depan rumah, mana tahu anaknya diterima di ajang itu Lur. Namun hasilnya nihil. Stres dengan kegilaannya dalam memaksakan bakat musik anaknya, Anat pun melampiaskannya dengan berolahraga ya Lur. Dan dia terus mencecoki anaknya dengan musik-musik klasik kesukaannya. Dan siang itu saat Zip bermain ke kamarnya, Anat memanggil suaminya mendekat. Sadar akan kesalahannya tak pernah ngasih lagi, Anat mencoba memberikan jurus lima jari, namun lakinya gak bisa nerima Lur. Dia meminta Anat untuk stop. Dan Anat terus saja punya obsesi untuk anaknya bisa tampil di ajang pencarian bakat yang dipimpin oleh ayahnya Lur. Dia mencoba melobi sana sini, dan dia kembali menemui Simon, dan dia meminta Simon untuk mencari solusi agar Zip bisa masuk ke ajang itu ya Lur. Namun Simon kembali menolak Lur. Hingga akhirnya Anat memberi sebuah pesan penuh makna kepadanya, bahwasanya jika Simon ingin sesuatu yang lebih dari tubuhnya, tolong pikirkan pembicaraan mereka malam ini. Dan Anat pun pulang ke rumah. Seminggu kemudian Anat gak bisa bobok, dia dikasih punggung sama lakinya, dan Anat pergi keluar rumah untuk melihat kotak surat, dan dia menemukan surat dari ajang yang diimpikannya itu. Anaknya diterima menggunakan slot untuk anak berkebutuhan khusus Lur. Dan akhirnya Zip pun bisa menampilkan kemampuannya di depan khalayak ramai ya Lur. Zip pun memulai pertunjukan pianonya, dan semua keluarga datang, begitu juga teman-teman Anat melihat aksi si Zip ya Lur. Dan ternyata Zip mendapat aplaus dari penonton. Anat pun sangat senang Lur. Dan Zip sedang melakukan pertunjukan, Anat mendapat telepon dari Simon. Simon menagih janji Anat, dan ternyata keberhasilan Zip tampil karena bantuan Simon Lur. Anat pun meninggalkan konser dan datang ke rumah Simon, dan di situ akhirnya malam itu Anat menunaikan janjinya untuk memberikan Simon gelut terbaik ya Lur. Karena Simon telah menunaikan janjinya, gelut hebat pun terjadi malam itu di antara Simon dan Anat Lur. Anat pun akhirnya serong. Usai gelut, Anat pun tersenyum ya Lur. Dia menuntaskan semuanya, janji ke Simon sudah dibayar, dan anaknya juga bisa tampil di sebuah ajang pencarian bakat terbaik di Israel ya Lur. Anat pun akhirnya bobo di rumah Simon malam itu. Pagi-pagi dia bangun dalam keadaan kusut. Dia pun melihat Simon memainkan musik kesukaan Anat dengan pianonya pagi itu tanpa menggunakan apapun di badannya. Dan Anat pun pamit pulang pagi itu ya Lur, kan udah dikasih jatah si Simonnya malam tadi. Anat pun pulang dalam keadaan kusut berantakan. Dia pun mendapat telepon pas keluar rumah setelah tahu anaknya Zip terlantar di tengah jalan karena suaminya meninggalkan Zip malam tadi, karena suaminya berpikir Zip akan bersama si Anat ya Lur. Dan Anat pun akhirnya mendapati Zip duduk di tepi gedung konser. Ternyata dia bobo di situ.
Sementara Anat mematikan HP-nya semalaman, Lur, karena sedang gelut. Anat membawa Ziv pulang dengan mobilnya, Lur. Dan di rumah, Ziv menangis. Dia nggak mau lagi belajar piano, ya, Lur. Namun, Anat berusaha membujuknya. Dia meminta maaf ke Ziv atas kejadian malam tadi. Dan pagi itu, Anat memaksa Ziv ikut dengannya. Sementara suami Anat menanyakan dari mana Anat semalam. Namun, Anat tak mau memberitahu. Pertengkaran pun terjadi. Dan Anat pergi membawa Ziv ke rumah ayahnya, Lur. Dan di situ dia memaksa Ziv memainkan piano dan menunjukkan ke ayahnya skill memainkan lagu klasik. Dan Ziv memainkannya dengan jelek karena dia gemetar, ya, Lur, dimarahi oleh si Anat. Anat memaksa dia soalnya. Dan sang ayah marah besar. Dia meminta Anat berhenti memaksa Ziv. Dan dia meminta Anat berhenti berobsesi untuk mencapai level yang tak bisa dicapainya. Kasian si Ziv. Sang ayah benar-benar ngamuk melihat perangai si Anat, ya, Lur. Dan sang ayah pun meminta Anat untuk menyadari perbuatannya kepada Ziv. Dia sangat-sangat menyiksa Ziv. Apakah dia tidak kasian dengan Ziv? Dan ayahnya memberitahu yang sebenarnya kenapa dia nolak Ziv. Di ajang itu semua dilakukannya demi Ziv karena dia nggak ingin Ziv tertekan dengan obsesi si Anat. Dan sang ayah menyadari betul bagaimana Anat ingin mencapai level dirinya selama ini, dan Anat sangat tersisa dengan obsesinya itu. Dia nggak ingin Ziv seperti Anat. Mendengar ceramah sang ayahnya itu, Anat pun akhirnya membuka lebar-lebar pikirannya, Lur. Dan dia menyadari kata-kata ayahnya itu saat Ziv sudah remaja. Anat pun memasukkan anaknya ke sekolah umum untuk anak berkebutuhan khusus. Dia pun mengubur obsesinya atas cita-citanya yang ingin mencapai level musik sang ayah. Timang timang anakku sayang, buah hati ayah dan seorang. Jangan marah dan jangan merajuk sayang. Film ini pun keramat. Itaital adalah sutradara muda, ya, Lur, dan tidak mempunyai pengalaman bagus dalam menyutradarai sebuah film. Dan film ini merupakan film pertamanya untuk film yang berdurasi panjang, Lur. Namun lewat film ini pula dia mampu bersaing dalam beberapa nominasi ajang festival film. Di antaranya menjadi nomini di Santiago International Film Festival (SANFIC) untuk kategori International Feature Length. Film yang bertemakan tentang piano itu ada banyak banget, Lur. Yang terbaik menurut gue adalah The Pianist, film tahun 2002 yang diperankan oleh Adrian Brody. Dan ini film adalah film yang memenangkan 3 Oscar, Lur. Nggak tanggung-tanggung Oscar yang dimenangkannya, Lur. Sebagai Best Actor in a Leading Role yang diraih oleh Adrian Brody. Sebagai Best Director yang diraih oleh Ronald Harwood. Dan Best Writing Adapted Screenplay kembali oleh diraih oleh Ronald Harwood, ya, Lur. Dan film tentang piano yang lainnya adalah Pianiste, film Austria tahun 2001 yang memenangkan 3 kategori di Cannes Film Festival 2001 sebagai Best Actor, Best Actress, Grand Prize of the Jury. So, untuk melihat bagus tidaknya film ini sebenarnya cukup gampang, ya, Lur. Tonton aja 2 film di atas itu, pasti ketemu jawabannya. Karena filmnya rada-rada hampir sama, Lur, ya. Fokuskan cerita pada piano. Film Elohe Hapsanter ini cukup menemukan karakternya lewat plot ceritanya yang cukup bagus, ya, Lur. Namun gue menemukan beberapa sisi kelemahan dalam film ini. Transisi antar adegannya yang mengganggu, di mana transisi hampir semua di adegan di film ini nampak begitu kasar banget, ya, Lur. Terlihat jeda yang mengganggu banget, dan itu nggak tahu apakah kesalahan editor atau gimana, gue nggak tahu. Atau ada yang dimaksudkan oleh sang sutradara juga, gue nggak tahu. Hanya beliau yang tahu. Yang jelas itu mengganggu gue, Lur, dalam menonton film ini. Dan yang kedua itu musik atau percakapan yang beralih ke adegan baru, di mana tiba-tiba saja satu adegan langsung berpindah ke tempat dengan segera. Itu membuat utas adegannya seperti terputus, seperti adegan saat di rumah si Simon. Tiba-tiba saja saat berdiri dia sudah berada di kamarnya, Lur. Super aneh bin ajaib banget, ya, Lur. Namun melihat nama Pris memerankan sosok Anat sudah membuat sedikit obat untuk kesalahan-kesalahan di atas, ya, Lur. Dia menampilkan sesuatu yang sangat hebat dari karakter seorang Anat. Dia banyak memainkan ekspresi yang sangat-sangat dalam untuk memainkan perannya, ya, Lur. Patutlah dikasih aplaus untuk beliau. Di sini kita dapat belajar bahwasanya kita tidak bisa memaksakan seorang anak untuk menjadi diri kita, ya, Lur. Memang Anat terpukul dengan kekurangan anaknya, dan dia juga gagal menjadi seperti ayahnya. Namun dia tidak bisa memperlakukan Ziv, anaknya, untuk menjadi seperti obsesinya. Dan orang tua juga harus mengedepankan anak daripada kesenangan sendiri, ya, Lur. Seperti Anat melantarkan si Ziv usai konser itu, ya, Lur. Satu pesan inti dari film ini adalah jangan lakukan apa yang orang lain harapkan dari diri kita, tapi lakukanlah yang terbaik untuk orang lain dari diri kita. Camkan itu, Lur. Gue mau ciao.